Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan coba pengujian file server atau sharing folder antara Windows dengan Android gitu ya. Untuk percobaannya, untuk tugas 6, kalau menggunakan HP Android, kita bisa menggunakan package atau menggunakan aplikasi, yaitu ini Explorer. Yang bawah ini ya, sebelahnya Zoom ini Explorer. Berarti kita install dulu, Anda buka Play Store, kita install dulu aplikasi namanya Explorer. Sebenarnya banyak sih aplikasi, cuma di sini saya menggunakan Explorer. Kita klik, terus kita pilih yang LAN ini ya, kita pilih LAN, kita klik di sini, kita buat baru, tambah server, kita masukkan IP servernya. Contoh untuk labelnya ini, untuk labelnya boleh kita kosongkan atau kita kasih nama PC-nya ya. Misalkan PC, nama PC-nya siapa? PC3 misalkan. PC spasi nama siswa. Wiki misalkan. Oke ya. Nama servernya kita isi IP-nya 172.20.6.100. Ini IP PC yang sudah ada folder yang di-share ya. IP server yang mau kita akses, atau PC yang foldernya mau kita akses. Terus yang lain boleh dikosongi. Ini dikosongi kalau kita misalkan everyone settingannya tadi, untuk atau anonymous. Kalau menggunakan user maka ini wajib diisi. Kita coba tes. Kita lihat di bawah ini ada keterangan server OK. Coba tes lagi. Ada keterangan yang bawah itu server OK. Kalau sudah kita simpan, kita coba klik. Nah, ini muncul Wiki. Nah, di sini pintar. Terus di sini kita coba buat folder di Wiki. Kita tahan ini. Ada beberapa pilihan. Kita misalkan buat folder namanya misalkan YPM. Kita klik OK. Beres ya. Demikianlah tutorial cara mencoba sharing file atau folder menggunakan Android ya, menggunakan aplikasi namanya Explorer. Semoga bermanfaat. Jika ada yang masih belum paham, silakan diskusi atau bertanya langsung melalui kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.